mungkin posisinya untuk kegiatan ini saya sebagai ketua MGMP DKI ya Mas Harap. Kemudian Ustadz Bangun tuh ketua PJ untuk Kombanas karena ini masih berkaitan dengan Kombanas gitu ya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan di bawah koordinasi dari Ustadz Budi gitu ya. Jadi saya menyampaikan sedikit sepatah dua kata sebagai ketua MGMP DKI sebetulnya bukan forum MGMP. Kemudian Ustadz Bangun itu Ustadz Budi sebagai ketua penanggung jawab DKI itu sama-sama ketua. Dan nanti kapasitas beliau itu yang nanti sebagai koordinator untuk kegiatan ini yang nanti sebagai pembina dan penasehat dari kepanitiaan ini gitu ya. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua tentu saja yang lebih utama adalah ucapan terima kasih atas kerjasama teman-teman sekalian. Alhamdulillah nih Ustaz Atirat sudah bergabung ya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ini lebih banyak melibatkan ya. Kalau tahun lalu itu kegiatannya ya emang ada SMA dan ada SMA juga, ada MTS juga gitu ya. Dan memang waktu itu kita juga sulitan untuk mengajak bekerja sama dengan madrasah karena mungkin ya entah bagaimana ya belum bisa menyatukan gitu. Nah, oleh karena itu setelah semakin tersosialisikan bahwa forum MGMP ini adalah merupakan sebuah forum yang mewadahi semua guru bahasa Arab dari semua jenjang menjadi penghubung ya dan yang jawab masing-masing tugasnya, maka betul-betul siap ya, terutama nanti apakah pakai Google Meet seperti ini atau pakai Zoom meeting ya mengisi acara, tentu harus ada kepastian ya, kepastian dan beberapa hari satu hari sebelumnya juga kalau bisa dihubungi lagi untuk mengingatkan bahwa beliau itu mendapatkan undangan untuk mengisi kegiatan ini gitu ya. Dan terakhir mengenai lombanya itu pengumumannya di akhir saja dan mudah-mudahan ya dari kegiatan tahun ini itu memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain mendaftarkan siswa-siswinya ikut Kombanas juga karena itu merupakan sebuah kesempatan bagi anak-anak kita karena sertifikatnya itu diakui oleh perguruan tinggi ya sebagai sebuah prestasi dalam akademik ya. Itu saja sementara ya. Syukran Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Tak lupa menyapa kembali Ustaz Rojali, semoga selalu sehat, selalu diberikan lindungan Allah SWT dalam menjalankan amanahnya, dan amanah-amanah yang beliau emban ya, itu luar biasa. Dan ini bisa mudah-mudahan menjadi sharing buat kita semua, dan ternyata dengan amanah-amanah itu dietnya jadi sukses. Ya. PJJ bikin gendut kelana ya, mungkin mudah-mudahan dengan menjadi PJ provinsi pun bisa mengurangi perut yang cukup memberat ini ya, seperti Ustaz Asroh ya terlihat begitu makmur. Harapannya yang muda-muda ini makin eksis gitu, karena ada tarik itu yang muda-muda gitu, biar ya karena umurnya panjang gitu ya, langkahnya panjang gitu ya, nggak kayak Ustaz Asroh ya, udah mulai agak lari sanggup gitu loh. Ya, Masya Allah, nggak nyangka Ustaz Asroh semakin bukannya ke atas itu tumbuh ya, ke samping. Ustaz Asroh sama ketua MGMP ini punya kesamaan ya, kesamaan dalam hal mengupayakan ada jadi Pak Comblang gitu ya.
Udah dari Ustadz Asro duluan. Baik, ya mungkin itu. Ana senang banget sih bisa ketemu lagi dengan orang-orang hebat, orang-orang yang Ana lihat dari dulu energik banget nih Ustadz Asro ya. Dan ternyata Ana juga nggak salah kalau Ana tunjuk beliau untuk memberikan sharing session lah sesama guru. Jadi profil guru yang kreatif gitu ya. Beliau ini Ana lihat dari status SW-nya dari awal Ana save di HP Ana ya, kontaknya ternyata di SW-nya luar biasa. Kalau Ana perhatiin, bikin ngiler gitu loh. Benar-benar dapet itu loh, ngiklannya gitu. Kayak dia lagi makan apa, terakhir tuh lagi makan makanan-makanan barat gitu ya. Waduh, mantap itu. Luar biasa. Jadi Ana pengen guru bahasa Arab punya meningkatkan kualitas kreativitasnya gitu. Nah, perangkat pembelajarannya itu mungkin ada yang bisa memberikan sharing, pada akhirnya nanti akan menghasilkan praktek pembelajaran gitu. Nah, mungkin praktek pembelajaran itu bentuk media. Nah, bagaimana multimedia itu bisa di dasar-dasarnya bisa diberikan oleh Ustaz Asro gitu. Itu Ana harapannya begitu. Kalau Ana perhatikan dalam media pembelajaran, Ustaz Asro ini udah luar biasa itu ya. Itu di belakangnya itu background-nya itu ada nama Ana tuh bangun gitu ya. Bangunan ternyata bukan nama Ana itu. Kira nama Ana ada gairah gitu ya, bangunan ternyata. Itu media yang beliau buat itu salah satu contoh. Teman-teman itu biar tahu gimana sih cara membuat media al-mabani bangunan umum gitu kan. Nah, ini bagus kalau hanya gambar, tapi dia buatnya bentuknya bergerak gitu. Jadi itu luar biasa, mungkin bisa di-share gitu. Tapi materinya masuk ke materi kelas. Nah, itu kan pas banget itu. Kalau Anda belum masuk ke materi itu, Anda masih ta'aruf. Jadi, karena kalau di sekolah umum, terutama di sekolah negeri, kendalanya sama, beda dengan di Muhammadiyah ya, Ustaz ya. Kalau di Muhammadiyah kan banyak, mereka udah punya dasar-dasar. Sama aja, Ustaz, sama aja. Yang masuk juga dari SMP umum. Tapi nggak ada alergi sama tulisan Arab. Kalau di kita tuh malah kayak di demo tiap awal tahun gitu. Sampai-sampai mereka lebih meningkat demonya gitu. Serangannya lebih dari tahun ke tahun ada gradasinya. Sampai terakhir itu mereka bukan lagi hanya mempertanyakan eksistensi bahasa Arab, tapi lebih kepada bagaimana penyampaian guru untuk menyiapkan anak belajar bahasa Arab. Nah, itu kan udah kurang ajar banget itu. Kalau pertanyaannya sampai kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Dengan kebersamaan, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap guru di sekolah masing-masing, kebersamaan di MGMP ini bisa semakin memperkuat semangat kita gitu menjadi guru yang tetap eksis ya. Kalau di SMK memperjuangkan eksistensinya lebih berat loh dibandingkan di SMA. Di SMK itu sampai-sampai naik ke Dirjen GTK, sampai ke Dirjen Pembinaan SMK, sampai ke terkait dengan kode mata pelajaran, tapi Anda nggak tahu bagaimana perkembangan berikutnya karena Anda udah give up, udah nggak mau ke situ lagi. Dan intinya harapannya fokuslah dengan, kalau Anda mungkin mikirnya ya udahlah yang penting ketemu murid, ketemu dengan sesuatu yang bisa kita sharing gitu. Makanya sebagai penentuan kepastian tema kegiatan dan waktu kegiatan, karena waktunya juga udah mendesak, kalau Anda boleh saran, kita manfaatkan, optimalisasikan, memaksimalkan yang ada secara internal gitu loh. Supaya nanti mencuatkan potensi atau mungkin yang secara internal ini bisa kita majukan ke nasional. Kayak usaha kita di internal dulu, nanti bisa kita go internasional gitu kan. Oke, kita sekarang masuk ke agenda kedua ya Ustaz Bangun ya, Ustaz Rojali. Sekarang kita menentukan isi agenda kegiatan ya dari konferensi MGMP DKI ya. Karena kita saya pun pribadi ya itu belum tahu ya isi kegiatan kita itu apa aja. Kalau saya tadi dibaca yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya itu ada acara bedah buku ya. Ada acara bedah buku dan juga ada di situ ada diskusi ya, ada diskusi kepengurusan MGMP Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Ya, di sini saya mau masukkan lagi ya, mau apa aja kita di nanti kegiatan itu. Ya, isi kegiatan kita itu pas nanti tanggal 25 itu ada apa aja gitu. Oke, silakan yang mau berpendapat saya persilakan.